Ya, UKM-UKM Nusantara beraudiensi dengan wali kota justru ini sangat bagus untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan usaha UKM-UKM kita yang ada di Jakarta Timur. Memang dari segi BPK UKM kita lagi pilah, ya kita lagi saring mana yang usaha masih baru, mana yang sedang berkembang, mana yang sudah bisa naik kelas. Nah, sasaran kita kepada yang masih jalan di tempat nih. Ya kita akan kolaborasikan dengan UKM-UKM bagaimana supaya nanti dari sisi pemasarannya, packagingnya, akses kepada pangsa pasar termasuk lokasi juga bisa difasilitasi. Nah, alhamdulillah dari UKM-UKM ini bersedia ya untuk bekerja sama dengan kita, sama-sama kita membangun IKM yang ada di Jakarta Timur itu bisa berkembang. Ya selama ini kan dari Sudis PPKM kita sudah punya program juga melalui bazar, melalui program pelatihan-pelatihan, kerjasama dengan Dekranas dan lain-lain. Nah ini sebetulnya memperkuat dalam artian kolaborasi dengan pihak UKM-UKM ini untuk mempercepat ya supaya UKM-UKM kita juga bisa lebih berkembang dengan segera. Ya alhamdulillah pandemi kan udah level 2 sekarang. Nah ini kesempatan, momentum bagus. Ya kita menggairahkan lagi. Ya kalau nguprak-nguprak Pemda sendiri, pemerintah sendiri, saya pikir kurang maksimal. Nah kalau ada bantuan dari teman-teman, kemarin ada dari Bakul, ada dari Telkomsel, ada dari Pegadaian, ada dari UKM ini. Nah ini semakin banyak yang bisa kita berdayakan. Kita akan lakukan sosialisasi, ya sosialisasi di tingkat kecamatan, nanti kerjasama dengan Pegadaian, ya untuk membentuk agen-agen dalam rangka membantu pendampingan, ya untuk masalah pengemasannya, masalah pemasaran dan lain-lain bisa dibantu, ya oleh Pegadaian.